Halo teman-teman, kembali lagi di channel Laska Family. Kali ini kakak Ara, Cece, dan adik Dian bersiap-siap ingin bermain di Rainbow Playground yang berada di Panam Pekanbaru. Ini kakaknya lagi menjelaskan ya guys, bagaimana cara memberi dan mendapatkan telur ayam. Ini kakaknya lagi menjelaskan kita harus beri makan sepertinya guys, agar telur ayamnya bisa, agar ayamnya nanti bisa makan dan bertelur. Ini kakak Ara dan Cece lagi kutip jagung, panen jagung guys. Ini nanti jagungnya akan diberikan kepada sang ayam. Asik ya guys, panen jagungnya. Itu kakak Ara sudah mulai beri makanan kepada ayam-ayamnya guys. Cece, kasih ayamnya makan Cece. Cece masih ketinggalan, mana Cece nih? Cece juga beri ayam makan. Setelah ayamnya makan, dia akan bertelur guys. Kita perhatikan guys, sebentar lagi kakak Ara, Cece, dan Dedi akan ayam panen makan telur ayam. Sebelum panen telur ayam, ada teman-teman yang mau datang nih guys. Sepertinya teman-teman ini juga ikutan panen ayam, panen telur ayamnya guys. Namun sepertinya teman-teman harus hantu lagi ya untuk permainnya, karena permainan di Rainbow Playground ini banyak guys, ada masak, ada teran, ada jual-jualan. Nah ini sekarang udah mulai mutih telur ayam nih guys, panen telur ayam nih guys. Cece juga nih guys, seru ya guys. Kalau ingin seperti ini, datang ke Rainbow Playground yang berada di jalan. Ada berapa Panam telur tuh guys? Pekan baru guys. Hitung telurnya berapa? Berapa telurnya tuh Cece? Banyak Cece dapat telurnya guys. Telur ayamnya mulai bisa dipanen nih guys. Ambil telurnya. Teman-teman ambil. Mau panen telur ayam guys. Adik ini juga ikut panen guys. Nah, Cek, abi. Ini telurnya biar kakak ambil. Abi, telurnya bi. Biar adik bi ambil. Banyak ya guys telur ayamnya. Ya, nanti kalau main di sini antri guys. Kita bisa bermain dengan teman-teman yang lain juga nih guys. Ayo kita foto-foto.